Takbir. Allahu Akbar. Jadi insyaallah apa yang saya sebut pada anda semua, jangan mencabar kami, jangan cuba mengganggu kedudukan, kedaulatan, undang-undang, pendidikan negara ini, jangan cuba-cuba menyusahkan semua pihak. Dengar dulu, tabayun. Tabayun apa makna? Dengar penjelasan dari YBM. Dengar penjelasan daripada kerajaan perpaduan. Barulah kamu nak protes. Ini kita dengar nak ke mahkamah. Nak sebagai-bagainya. Tak sepatutnya. Kenapa? Kerajaan ini kerajaan yang berdaulat. Kerajaan ini kerajaan yang cukup bermakna. Dan banyak membantu rakyat. Khususnya, tidak pernah diajar ilmu hadis ini. Sudah ada pada sekolah agama biasa. Tapi pada sekolah bantuan kerajaan ini pertama kali. Maka sebab itu tuan sekalian, kita mesti menyokong dan menjadikan ia sebagai dasar pendidikan baru dan ia merupakan pendidikan terbaik untuk anak-anak bangsa kita, khususnya di sekolah SKMA, SMKA ataupun SABK seluruh negara. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kami daripada aktivis TikTok yang kami bincang setiap hari lah. Berkaitan dengan isu-isu yang terutama tentang penentangan Perikatan Nasional Gerakan yang peringkat awalnya agak keras menentang pelaksanaan ilmu pengajian hadis 40 ini. Ini agak tepat lah. Okay. Sebenarnya pada kami, pertama kesilapan mereka tak tabayun, mereka tak dengar betul-betul. Kemudian mereka sehingga mereka nak bawa kes ke mahkamah. Jadi pada kami sebagai golongan aktivis TikTok yang setiap hari kami live, jadi sewajarnya pada hari Jumaat ini kami nak ajak semua orang dan untuk ingatkan diri kita masing-masing bahawasanya jangan cubalah mengganggu gugat kedudukan ketinggian agama Islam ini. Dan kami turut tertarik untuk adakan himpunan secara aman tentang ini supaya masyarakat di luar sana, seluruh manusia, warga negara faham tanggungjawab kerajaan yang sedang membina negara ini. Jadi di mana salah dia, di mana kelemahan dia, kita baiki. Tapi kalau nak tuduh dan nak anggap ia sebagai gangguan dalam pendidikan Islam ni, tak betul lah. Kita semua, ayah-ayah kita, abang-abang kita di Masjid Surah lama dah belajar haji 40 ni. Cuma hari ni nak masuk peringkat sekolah. Itu pun bukan semua sekolah. SMKA 261 buah. SABK 228 buah. Itu je. Tapi walaupun mereka agak gedar, tapi kita ingatkan mereka jangan cuba-cuba, melainkan kamu mesti tabayun. Dengar betul-betul apa tujuan dia, apa sasaran dia, apa matlamat dia. Ini tak ada benda umum saja ada bertindak. Dan sebenarnya saya difahamkan masyarakat ini lupa masyarakat kabinet yang berbagai, di situ ada berbagai kaum, berbagai bangsa, boleh pertikai, boleh bincang dalam masyarakat kabinet. Tapi dari umum tentulah sesuatu yang telah dimuktamadkan oleh kerajaan perbadan. Okey, terima kasih semua.